Terima kasih Tan Sri. Betul. Soalan tambahan saya ialah saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian tentang pemandu yang melibatkan warga asing. Sejauh mana pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian sama ada kenderaan pensiunan ataupun kenderaan perdagangan. Begitu juga tentang isu pelajar yang menggunakan kenderaan untuk berulang alik ke sekolah. Jadi sejauh mana dasar yang dibuat oleh pihak kementerian di atas keperluan pelajar yang mungkin tahap umur belum lagi mencapai tahap untuk mereka memperolehi lesen, tapi keperluan untuk berulang ke sekolah memerlukan kenderaan seperti motor dan sebagainya. Minta penjelasan. Tan Sri yang kedua, mengenai pemandu warga asing, dia kalau untuk pemandu yang datang membawa kereta mereka seperti kenderaan Singapura, kenderaan Thailand, mereka dibenarkan untuk selama 6 bulan di menggunakan lesen antarabangsa lah. Seterusnya untuk pelajar-pelajar, kita dalam syarat lesen sekurang-kurangnya umur 16 tahun. Jadi 16 tahun kita benarkan untuk pelajar-pelajar mengambil lesen. Umur bawah 16 tahun tidak dibenarkan kerana kita merasakan mereka belum cukup matang untuk berada di atas jalan raya.